di dekat dusun Pak Batia. Ya. Dia panggil anak. Kenapa kau bisa lulus? Saya memanggil kambing, Pak, misalnya. Wajarlah, gitu kan. Nah, bisa jangan lagi terjadi yang macam itu. Kenapa? Kita nak nyiapkan masa depan dia, Bapak Ibu semua. Kalaupun kita tidak bisa membantu masa depannya, paling tidak kita jangan merusaknya. Itu kan kita merusaknya. Dia tamatlah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Ya, nah, tolong, tolong dibayarin. Ini saya sampaikan tadi. Kita jujur dengan diri kita, Bapak. Kalau dia jujur dengan diri dia, biar ada, Bapak. Dan jujur dengan laki, Bapak juga. Yang penting jujur dengan diri dia. Karena bahaya. Kita tahu anak tidak mampu, tapi kita diinginkan juga dengan yang berarti kita tidak jujur dengan diri kita. Ya. Wah, ada bukti lama ni. Sampai saya pegawai dulu. Nampaknya susah sampai mukulnya habis nanti. Ini salah-salah tak terima nanti ini kalau sekarang kan. Nah, jangan kayak gitu bukti lah. Jadi amanah itu harus dijalankan. Harusnya kelas. Karena hidup itu diawali dari impian. Jadi saya minta sekali lagi tadi ya, komunikasi dengan wali murid. Jadi kalau ada orang dusun yang ngamuk-ngamuk, kenapa nilai anak orang rendah ada di kelas? Jelaskan. Dan saya akan backup Bapak Ibu semua. Ya. Terserah. Nah, sana saya, nak pejabat lain, masih makso, anaknya mesti naik kelas, apa ke saya? Kita harus jujur. Jangan siko kita membunuh masa depan. Ya. Kalau lah 90-an itu saya kan kaya udah berdari pada ini. Kenapa yang taman SMA ini masih menjauh, Pak ya? Berdari. Itu kan legitimasinya begitu. Kalau tamatannya gampang masuk ke sekolah bagus, berarti yang betul nilainya. Dan ke depan, Bapak Ibu semua, dan ini sudah terjadi di negara maju, orang tidak nengok ijazahnya lagi. Orang cuma nengok cara berpikirnya. Pendidikan itu membentuk pola pikir. Ya kan? Bukan nyari kerja. Tapi dengan pola pikir yang baik, dia gampang bekerja. Dia jadi petani, petani yang bagus. Dia jadi pejabat, pejabat yang bagus. Karena pola pikirnya sudah terbentuk. Karena ciri-ciri yang cerdas yang paling kelihatan, dia akan cepat menemukan masalah yang dihadapi. Kemudian dia akan cepat mencari solusi dari masalah. Nanti ciri yang cerdas. Tapi kalau dia tidak bisa mengenali inti dari masalah, kornya sama dengan dokter. Dokter yang pandai, dia akan cepat mendiagnosa penyakit apa. Bukan dicubu-cubu juga ya. Oh, rasanya jantung ini, bagaimana jantung? Bisa datang pulang, Pak, belum berubah, Pak. Oh, salah. Bagi pulau obat ginjal, mati orang ibuannya. Jadi, dokter yang cerdas, dia rasanya pasti. Orang yang cerdas juga begitu. Bisa mengenali kor dari masalah yang dia. Ini pengantar dari saya. Sambutan. Saya ucapkan selamat ya. Selamat begitu keras. Ya, Bapak Ibu bagian dari orang yang diberi tanggung jawab untuk memajukan kabupaten Batang. Sama dengan saya dan Pak Batiar, Pak Masira, dan lain-lain. Tuan, kenalan. Nah, tapi yang dapat daerah-daerah yang jauh, tadi sering dengar Radio Pompae. Nah, ini salah. Tahun ini dimintakan diri dicurkan, doakan lancar. Pompae itu besok, kalau jalan selesai itu bangun, bulan 12 kaget selesai, itu dari bulian cuma 20 menit ini. Ya, dari jauh juga. Kini itu matahari itu jauh-jauh, kan jalan dulu. Kalau jalan di bangun itu jauh lah. Nah, kemana berkat? Ya, nanti kalau bangku sekolah Pak Kadis ya. Dan kita pengen semua sekolah di Batang ini jadi sekolah penggerak.